kita bayangkan kota Madinah yang tadinya di Bir Ali sana, ya, atau stasiun yang kemarin sore kita lihat, apakah mungkin, pertanyaan, apakah mungkin si Imam Malik keluar dulu ke sana untuk melaksanakan haji atau pembuangan besar atau pembuangan besar? Itu pertanyaan yang tidak sesuai logika, ya. Maka dalil yang menguatkan bahwa kota Madinah atau kota Yasrib yang dahulunya adalah kota yang Madinah yang dahulunya kota Yasrib saat ini adalah menjadi pagar saja. Itu dalil-dalil yang menguatkan bahwa kota asli Madinah saat zaman Nabi adalah Yasrib. Makanya ada masjid belakang sana, Masjid Bukhari, ya. Itu dulu kota Madinah, ini juga Masjid Gomama, dahulunya di keluar kota Madinah sana, ya, Masjid Sayyidina Abu Bakar, kemudian Masjid Usman, kemudian tempat pengumpulan Al-Quran, Masjid Bilal, itu semuanya di luar kota Madinah, ya. Tapi sekarang semua sudah masuk ke luar kota Madinah, ya. Jadi kita ketahui kota Yasrib atau kota asli Madinah adalah yang di dalam kota. Maka Bapak, buat-buat sekalian, ya, ketika melaksanakan sholat paling minimal kalau tidak bisa masuk dalam masjid, sholatlah di dalam masjid.